kan? Hai, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau masak sarden telur. Ini menu yang praktis dan juga enak. Langsung aja yuk kita buat. Pertama-tama, panaskan minyak secukupnya. Masukkan bawang merah 3 siung dan bawang putih 2 siung yang sudah diiris-iris. Masukkan cabai secukupnya dan jahe geprek 1 ruas, fungsinya untuk mengurangi bau amis pada sarden. Tumis bumbu sampai harum dan layu. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan 1 kaleng sarden ukuran besar. Ini aku pakai ukuran 425 gram. Untuk mereknya bebas ya, boleh pakai merek apa aja. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk dan tunggu hingga mendidih. Kalau sudah seperti ini, tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh, gula setengah sendok teh. Terus masukkan telur sebanyak 3 butir. Tutup dan masak sampai telurnya matang. Tambahkan tomat 1 buah dan cabai rawit secukupnya. Jadi nanti kalau pengen tambah pedes, cabainya tinggal digerus aja. Ini dikoreksi rasa terlebih dahulu. Semisal rasanya udah pas, langsung matikan aja kompornya. Udah selesai. Ini cocok banget dimakan dengan nasi yang masih hangat. Gimana? Gampang kan bikinnya? Oke, segitu aja videoku kali ini. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.